Baik teman-teman, kita akan review game penghasil uang yang jarang diketahui oleh orang lain. Dan langsung aja ini dia reviewnya. Let's go. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku si Mr. Cuan. Cuan. Ya, di Koinspirasi Digital ya. Channel terfavorit yang kalian damba-dambakan. Karena kenapa? Karena di sini kita akan selalu memberikan game-game penghasil uang, informasinya, reviewnya, caranya, dan banyak lagi konten-konten lainnya ya teman-teman. Dan kalian harus bisa membedakan mana game reviewnya, mana game caranya, dan mana game informasi gamenya ya. Karena kita punya informasi game kayak seperti 7 game penghasil uang ya, kayak gitu-gitu. Kita juga ada review gameplaynya, kita juga ada review cara, bukan review, kita juga ada tutorialnya, caranya ya untuk menghasilkan uangnya, dan kita juga ada detail perhitungan seberapa profitnya ya. Ada banyak kontennya dan kalian jangan samakan semua kontennya itu ya. Oke, langsung aja teman-teman, linknya ada di deskripsi dan kita let's go. Nah, ini adalah baru aja aku download gamenya, terus daftar ya, daftarnya di website, terus login, dan kita tiba-tiba ada di tempat ini guys ya. Ini adalah tempat pertama ketika kalian sudah memasuki gamenya. Nah, tadinya kayak gini. Nggak kelihatan apa-apa. Kalian tinggal tekan huruf V aja biar kelihatan si karakternya. Dan huruf C untuk ya kayak gini ya, face-nya, head-nya segala macam, dan kita belum apa, ini semuanya masih default, masih kosongan. Dan kita sedang berada di tempat tutorial maksudnya. Kita akan jalan ke sana teman-teman karena di sana tulisan tutorial, dan kita di tutorial start katanya ya. Oke, di sini ada climb ya. Di sini not English keyboard, try Y ya, press climb button quick bar. Oke, di sini kita coba tekan Y. Enggak ada yang terjadi apa-apa. Press Z to climb, remember turn off and okay. Oke, mungkin kita harus ke sini dulu. Oh, jadi di sini Y enggak bisa, Z, nah baru Z bisa ya. Jadi tekan Z baru dia bisa naik kayak gini guys ya. Nah, kalau turun gimana? Kalau turun biasa aja langsung, tapi kalau naik kita langsung Z. Dan jangan lupa dimatikan lagi nih climb-nya ya. Di sini terlihat kalau mati kita nggak bisa, tuh nggak bisa naik. Jadi kalau di sininya pencet huruf Z nyala, dia baru bisa naik ya guys, kayak gitu. Mantap. Oke, sudah nice. Di sini ada Fantastic Royal Throne. Apakah kita suruh duduk di sini? Sit ya, kita bisa duduk di sini. Nah, waktu ya, GG. Ini kita buat thumbnail dulu. Nah, baru ada musiknya, guys. Ada musiknya ya, guys. Ternyata ada musiknya, dan semoga nggak copyright ya. Kadang-kadang beberapa game itu membuat copyright ya, kocak ya. Dia mau di-review tapi dikasih copyright kan, kocak. Dan itu menghambat. Jika kamu butuh sesuatu, kamu mau tanya tutorial help, local will work on select a server katanya ya. Dan di mana servernya? Oke, kita lewat dulu. Ada apa lagi di sebelah sih? Nggak ada ya. Oke. Lanjut, continue ya. Nah, open your inventory katanya sih di sini. Jadi kita double click your shovel in your inventory active, right click the ground. Nah, di sini bisa track. Cuma track doang ya. Inventory sih ini ada sebenarnya. Atau kita pencet huruf I biasanya. Betul ya. Jadi bisa diklik dari sini ataupun dipencet huruf I. Ini inventory-nya ada pickaxe iron ya. Ada banyak banget di sini ya. Untuk mengaktifkannya kalian bisa double click sih tadi. Nah, ya, fix iron. Atau coba klik kanan, di sini bisa di drop ya, bisa di jual set price, dan bisa di refer atau dikasih nama. Nah, ini untuk jualnya kalian bisa dikasih ada gold, silver, copper, sama seperti pada game-game MMORPG umumnya yang bisa kita jual adalah mata uangnya seperti gold, silver, dan lain-lain. Keep on ice tutorial ya. Tag huruf F katanya. Nah, oke. Lanjut aja, kita ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Oh, tadi kita dari sini ya, berarti kita ke kiri ya.
Oke, kita ke sini teman-teman, kita ke kiri. Untuk lari di sini ada, oh enggak ada ya. Oke. Oke, ada yang online? Ada yang masuk di server ini? Itu tutorial juga ya. Ke sana aja katanya. Dan kita belum tahu cara lari. Nah, ada cara lari. Jadi tekan huruf D ternyata ya. If you are walking slowly ya. Katanya chat R gitu ya. Turn off climb. Oh. Jadi kalau tadi slowly berarti climb-nya ini masih ada. Jadi kalau mau lari climb-nya harus dimatiin. Oke. Okay. Active your head ya, yeah. R click atau right click pohonnya gitu ya. Oke, kita coba ini right click pohonnya, bus destroy coba. Nggak bisa, apakah karena kita tidak menggunakan, bukan pixel ya, kampak ya. Oke, kita coba gunakan kampak. Belum bisa juga. Apakah di sini? Ini crafting. Coba ya. The guard can inform that you are not allowed. Apa kurang dekat? Tidak terjadi apa-apa ya. Oh, tekan huruf F teman-teman. Kita tekan huruf F-nya seperti itu. Ya. Kita tunggu sampai selesai dan iya, dapat sesuatu. Kita lihat. Masih berantakan ya guys, aku masih belum ngerti soal ininya. Aktif double click and item udah itu ya. Oke, sekarang ini masih berantakan, jadi kita akan lewat-lewat dulu ya. Kita ikutin dulu tutorialnya. Yang penting kita tahu harus pencet apa aja. Oke, itu kita udah tahu ya. Klik kanan, terus langsung terjadi seperti itu pada semua resort yang akan kita ya kita akan mining juga. Ini apa ya? Open huruf F. Siapa tahu di sini ada sampah-sampah gitu ya. Oke, dan tidak ada yang terjadi. Ya, sekarang kita akan masuk ke sebelah sini teman-teman, karena memang disuruh ke sini dan tiba-tiba musiknya berhenti. Nah, kita lihat apakah kita ke atas bisa nggak? Bisa ya, tanpa klaim ke atas sudah bisa. Apakah kita bisa lewat sini? Tidak bisa. Tidak ada apa-apa di atas. Jadi kita langsung ke bawah saja teman-teman. Nah, lanjut di sini kita turun ke bawah dan kita sudah ada di ruangan yang entah ini apa. Kita lihat ini diaktif ke your fixx ya, katanya kita fixx-nya harus diaktifin untuk mining. Nah, langsung aja untuk aktifin fixx-nya kita double click di sini dan kita sudah aktifkan. Langsung aja right click iron katanya. Mana iron? Ini bukan. Oh, ini ironnya guys ya. Ini bisa di mine. Nah, ya bisa klik kanan terus di mining teman-teman. Ini adalah contoh-contoh yang nanti teman-teman untuk menghasilkan uang ya. Itu bisa kita mining kayak gini, bisa ngumpulin resort-resort ya. Ini namanya resort bebatuan ya, terus tadi itu kayu-kayuan dan semua bahan yang bisa kita gathering gitu ya. Biasanya itu bisa dijual dan menghasilkan uang ya teman-teman. Nah, untuk cara jualannya gimana, kalian harus cari komunitasnya. Itu bisa rata-rata yang paling gampang dicari adalah di Facebook ya, tinggal ketik aja. Biasanya ada buy and sell, kalau di luar negeri buy and sell gamenya ditulis, atau jual beli game ini warm online gitu ya. Ketik aja di Facebook biasanya ada, tapi ya tentu aja harus berhati-hati karena scammer ada di mana-mana seperti biasa, game-game MMORPG seperti itu ya. Combat instructor on vacation, please continue send and the way. Oke, kita jalan aja katanya, lanjutin ya. Di sini ada terlihat huruf T, maksudnya apa? Kita lihat. Tidak terjadi apa-apa, jadi kita lewat saja. Tutorialnya kita selesaikan, teman-teman. Nah, di sini ada tempat fixx ya, kita open. Nah, kita bisa ambil. Kita bisa curi. Ya Allah, nyuri ya. Kenapa nggak ambil aja bahasanya ya? Kenapa harus nyuri ya? Equip. Nah, ini bisa kita pakai. You have a steel leather jacket defensive. Kita bakal pakai semua. Ya, kita bakal pakai semua kayak gini.
Okay, jadi ini punya orang ceritanya, nemu di jalan box kayak gitu. Udah ya, oke. Okay. Okay, kita lihat di huruf C, apakah kita sudah pakai torso belum? Oke, okay, pokoknya kita lewat dulu. You have to steal katanya sih. Examine double click me for great adventure ahead. Oh, teleport ternyata kocak. Ini kembali di awal nggak sih? Enggak ya? Oh, udah kelar kita. Oh, ini apa nih? Oh, nggak bisa. Oh, hanya yang masih tutorial nggak sih? Coba kita lihat. Gak ada. Still aja. You have the karma. Oh, nanti kena karma kalau kita banyak nyuri katanya. Ya kenapa diadain pakai steel segala anjir. Ini apa nih? To active the portal, stand close, right click and use. Oh, jadi tinggal right click aja. Portalnya mana portalnya? Nih. Nah, kok reverse sih? Ini. Right click nih, move atau di sini atau kita move ke mana? Move to center misalkan. Not bad. Right click and select use. Right click use. Oh, kita mau kemana gitu kan? Nah, kita aja belum tahu kita mau kemana. Baca dulu guys. Often journey exploring find your can start your warm adventure with. Mau kemana kita? Di sini. Di sini ada apa aja? Chaos PVP. Di sini ada freshly launched land featuring PVP. New server. Oh, kita pilih servernya. Ya udah kita pilih new server lah. Dan kita akan coba ke PvE server. Oke, aku ke PvE server aja ya. Oke, dan let's go teman-temanku. View of the world. Beautiful view. Let's go. Oh, ini mah kayak semacam pertanyaan ya. Mana ini? Oh, tadi kita no. Oke, diulang. Kita ulang ya, guys. Kita ulang. Jadi ini harus yes, yang tadi itu harus yes. Nah, ini harus yes. Baru berangkat. Nah, gitu ya kan. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada kita terlihat kudanya. Ada kuda-kuda di sini. Wah, dan ini udah mulai kita harus masuk ke tutorial yang sebenarnya, yaitu leveling series sepertinya. Dan silakan teman-teman coba-coba aja ya, mainkan gamenya. Ini kita lumayan, wah luas banget, gila luas banget guys, ini sih gila luas banget anjir, luas banget guys. Kita harus foto dulu buat thumbnail ya teman-teman. Nah, dah intinya ya gitu aja teman-teman, ini adalah review gameplay game penghasil uang. Dan untuk caranya sih sama aja semuanya guys. Kalau MMORPG itu kalian bisa ngumpulin resource, kalian bisa ngehajar monster, cari dropannya, terus item-itemnya dijual. Jualnya kemana? Ke player yang lain. Player yang lainnya ada di mana? Ada di komunitasnya. Di mana komunitasnya? Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Discord. Kalian cari menggunakan keyboard kalian terus ketik gitu ya. Buy and sell kalau untuk di luar negeri, nama gamenya apa? Gitu, selalu ada guys, sama aja semuanya ya guys. Dan jangan nanya bukti penghasilan guys, mau ngapain aku ngasih bukti penghasilan, apalagi di game-game yang belum aku mainin, baru aku review udah minta bukti penghasilannya. Intinya adalah aku bikin konten, ngasih informasi ini ada game penghasil uang, kalian mau mainkan, kalian gak mainkan itu urusan kalian. Jadi ngapain aku harus ngasih bukti ke kalian buat ini game loh penghasil uang, ngapain gitu. Mendingan saya sendiri buat ngasilin uang. Ini hanya buat konten aja, memberikan informasi. Kalian mau main, kalian mau nggak main juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada urusannya dengan aku ya guys. Ya jangan maksa-maksa buat mana buktiin ngasilin uang atau enggak. Aku nggak pernah mempromosiin apapun gamenya buat kalian main game. Ya aku cuma bikin konten aja ya guys. Kalau kalian mau main gamenya, main aja sendiri, cari bukti sendiri. Kenapa harus minta bukti ke aku gitu ya. Oke teman-teman, buat kalian semua, karena ini game juga nggak ada urusannya buat aku, ini kita review doang, bukan game punya aku, kecuali game punya aku.
Itu aja teman-teman, buat kalian yang mau belajar cara ngasih uang dari game, nah baru itu baru kalian bisa minta buktinya, dan buktinya ada di link di membership. Kalau kalian mau ngasih uang hingga puluhan juta bahkan ratusan juta dari game, itu belajar di membership Coinspace Digital kelas 1. Sampai ketemu lagi di next video.